Happy, tahu nggak kalau negara kita ini adalah negara yang hebat? Hebat bagaimana sih, Oli? Coba bayangkan saja, sawah dan ladang begitu luas, hutannya begitu luas, lautnya juga luas, dan banyak kekayaan alam. Apa nggak hebat namanya? Wah, betul juga ya, Oli. Negara kita, Indonesia ini nih, adalah negara yang heboh banget. Banyak kekayaan alam. Ada emas, permata, intan, dan masih banyak lagi. Pokoknya heboh banget deh. Seperti lagu ini nih. Tanah airku Indonesia, tempat syukur padamu Tuhan, terima kasihku padamu. Indonesia tanah airku, masa depanku. Kira, Kira, tahu nggak warna bendera kita? Putih di bendera kita, tahu nggak apa artinya? So pasti tahu. Merah tanda berani, putih berarti suci. Toh? Nah, kalau tunggu, gantian dong, Kela yang tanya. Iya deh. Tahu nggak dasar negara kita? Apa ya? Tahu nggak? Padahal setiap Senin kita membacanya pada upacara bendera. Yang mana sih? Ya, kirain tahu. Yang dibaca kan banyak. Itu loh, Pancasila. Aduh, itu tuh. Kalau itu Kelly juga tahu. Yang ada 5 sila kan? Kalau lambang negara kita? Ah, kecil. Burung Garuda kan? So pasti, toh. Indonesia, tanah airku, merah putih benderaku, burung Garuda lambang negaraku, Pancasila dasar negaraku. Indonesia, tanah airku, merah putih benderaku, burung Garuda lambang negaraku, Pancasila dasar negaraku. Aku cinta Indonesiaku, aku banggakan budayaku. Walau bermacam-macam suku namun tetap satu Indonesia, ku cinta negeriku. Aku cinta Indonesiaku, aku banggakan budayaku. Walau bermacam-macam suku namun tetap satu Indonesia, ku cinta negeriku. Indonesia, ku cinta negeriku. Menyanyikan lagu ini, kita akan selalu ingat apa warna bendera Indonesia, apa lambang negara kita, dan apa dasar negara kita. Betul sekali. Dengan begitu, kita akan semakin mencintai negara kita. Betul nggak, Kela? So pasti, toh. Nah, sekarang Kelly mau tanya nih. Kela, cinta nggak sama Indonesia? Jelas cinta dong. Kalau benar.
benar-benar cinta, pasti tahu dong ini lagu apa. Dengar ya. La 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 la. So pasti lagu kebangsaan kita, toh. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Sebentar, sebentar, sebentar. Kalau mencintai Indonesia, menyanyikan lagu kebangsaan harus dengan sikap hormat dong. Oh, iya. Nah, begini ya. Siap? Itu baru anak Indonesia. Ayo, kita menyanyikan bersama. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana Kakak potong dulu ya ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap duduk yang manis, karena kakak akan segera kembali setelah yang mau lewat berikut ini. Oh.
adik-adik. Masih bersama dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, gimana nih? Masih tetap semangat kan? Harus dong, karena kakak akan segera menampilkan cerita selanjutnya. Ini dia. Loh, kids mau kemana? Oh, mau ke kantin, beli air minum. Terus, kalian sedang apa di sini? Happy, Holly, dan Kids sedang mengagumi bangsa Indonesia. Iya, agar kita bangga pada Indonesia dan semakin cinta pada bangsa kita. Loh, kok bisa sama? Tadi, Kela dan Kelly juga sedang menyanyikan lagu tentang Indonesia. Wah, kebetulan banget. Kita nyanyi bersama aja yuk, biar lebih heboh. Kalau begitu, Kela panggil Kelly deh. Biar kita nyanyi bersama di sini. Sip lah. Kak, tadi di kantin, kids lihat di TV ada berita. Berita apa? Heboh gak beritanya? Wah, beritanya gak keren. Masa sesama bangsa Indonesia berperang? Banyak yang jadi korban lagi. Ya ampun, kenapa sih masih saja terjadi ya? Kita kan harus bersatu ya, Holly ya. Walaupun kita berbeda suku, agama, dan bahasa. Sip lah. Walaupun kita berbeda, kita tetap satu, bangsa Indonesia. Tujuan
aja. Ayo, ayo. Berdiri agak jauh ya. Kita beri hormat ya. Hormat. Hai Kala, Kelly. Sedang apa kalian? Iya, sudah menghormat ada siapa? Heboh banget. Masa gak lihat sih? Tuh, di atas meja ada bendera kebangsaan kita. Wah, keren. Siapa yang pasang di situ? So pasti, kami berdua toh. Kalau gitu, kita hormat bareng-bareng yuk. Sip lah. Beres. So pasti toh. Bagi kita untuk menghormati bangsa Indonesia. Dengan cara bangga pada kekayaan dan kebudayaan bangsa kita. Dengan menghargai lagu kebangsaan Indonesia. Dengan mengenal bendera kebangsaan, dasar negara, dan lambang negara kita. Dan yang lebih penting, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sudah habis deh ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap menyaksikan Happy Holy Kids ya. Karena di Happy Holy Kids, selain kita bisa belajar, kita juga bisa bermain loh. Seru kan? Nah, satu lagi nih, pesan untuk anak-anak Indonesia. Jangan lupa rajin belajar, taat kepada mama dan papa, serta jangan lupa berdoa.
Kita ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Salam hebat, heboh, keren. Dadah. Main boneka. Iruka, Suroso, Rama, dan Ani. Suara. Wah, banyak banget. Kameramen. Andrew dan Pascal. Acting. Andrew, Pascal, Thomas, dan Suroso. Karena kamera. Thomas. Dekorasi. Togo. Properti. Iruka dan Rahmat. Six scoring. Good one. Sound editor. Wilson dan Andy. Animator 3D. Video editor Dolly. Tim Prianti. Wilson Siana Kristi Yasi. Sutradara Wadi. Produser Om Jarod dan Kak Puji. Executive producer Om Tanu dan Om Jarod. Welcome to the show.